perkenalkan, ini adalah aplikasi ScratDay. Saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasinya sampai proses penarikan. Dan ada beberapa trik, perhitungan, dan juga kesimpulan aplikasi ini. Baik, ini adalah aplikasi ScratDay. Untuk di Play Store Indonesia sudah tersedia bagi pengguna Android. Sambil menginstal, mungkin Anda bisa membaca deskripsi maupun gambar-gambar dan juga review dari teman-teman tentang aplikasi ini. Untuk linknya, Anda bisa cek di deskripsi video ini. Anda harus berusia di atas 18 tahun. Anda checklist, kemudian Anda klik accept. Langkah pertama, Anda harus memilih mata uang. Tersedia 4. Saya sudah berikan penukaran per satu nilai mata uangnya terhadap rupiah. Baik, di sini saya rekomendasikan penggunaan GBP. Berikutnya adalah cara untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan Anda. Yang pertama, dengan cara mengusap kartu. Nah, setiap harinya tersedia 150 kartu yang akan direset setiap pukul 7, 22, dan pukul 3 waktu Indonesia bagian barat. Nah, untuk hadiah maksimalnya itu di angka $500. Tentunya di sela-sela Anda bermain akan muncul iklan. Di sini Anda akan mendapatkan mata uang cash dan juga koin. Namun updatean terbarunya, salah satu kartunya bisa jadi Zong. Pada kesempatan ini, Anda akan mendapatkan $1 pertama Anda. Saya akan coba menghabiskan 50 kartu pertama saya. Saya dapatkan 22.000 koin dan juga uang 2,25. Cara kedua, Anda bisa menangkap celengan babi yang berguling-guling. Sebelum update, celengan ini bisa berisi cash maupun koin. Namun beberapa waktu saya bermain, updatean terbarunya sepertinya berisi koin saja, kisarannya antara 1000 sampai 5000. Mendapatkan koin tersebut, Anda harus menonton videonya sampai habis. Kemudian apabila celengan tersebut terlewat, tidak sempat Anda klaim, maka akan ada rentan waktu tertentu sampai dia muncul kembali. Yang ketiga ada Bingo Chest. Jadi tersedia 9 chest yang direset setiap hari untuk bisa Anda selesaikan. Nah, hadiah maksimalnya di sini adalah $10 dengan mencocokkan item sesuai dengan winning item. Jadi jika Anda mendapatkan 5 winning itemnya, maka Anda mendapatkan 10.000 koin. Nah, itu nilainya sekitar $10. Berikutnya ada achievement. Setelah Anda melakukan share, Anda akan memperoleh 10.000 koin dan juga di bawahnya ada perkenalan
aplikasi lain milik Flickr yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Khusus untuk invitation, kita akan digiring ke bagian pojok kanan bawah. Dengan catatan, bagian achievement ini hanya diperuntukkan untuk pengguna baru. Pada bagian invitation friend, Anda harus menautkan akun Facebook Anda. Setelah itu Anda akan muncul kolom seperti ini. Good Act Code. Jadi di sini Anda harus memasukkan referral kodenya sebagai berikut. Nah, Anda akan mendapatkan 100.000 koin. Kemudian yang bagian bawah adalah copy kode yang bisa Anda share. Jadi di sini akun saya dapat 100 dari hasil referral kodenya, dan teman saya juga dapat 100.000 juga sama. Oke, ini adalah cara terakhir untuk mendapatkan penghasilan dari aplikasi Skadai, yaitu Anda bisa mengunjungi laman Skadai di Facebook. Tampilannya sebagai berikut. Anda bisa mengikutinya untuk mengetahui updatean terbaru mengenai aplikasi Skadai. Oke, kita kasih like aja. Di laman ini akan ada giveaway. Hadiahnya lumayan, antara puluhan sampai ratusan dolar. Biasanya dolarnya dalam dolar Inggris. Nah, Anda harus mengikuti ketentuan dari pelaksanaan giveaway-nya. Belum tentu yang melaksanakan giveaway itu aplikasi Skadai. Bisa aplikasi lain dari Flickr. Nah, yang dapat ini biasanya nggak banyak. Hanya sekitar 2 orang saja. Namun ini sering diadakan. Baik, bagian ini memilih untuk mengejar jackpot. Anda bisa memanfaatkan 3 fitur berikut ini. Yang pertama ada Skadcard. Jadi jackpot maksimalnya 500 dolar. Kebetulan saya dapat 10 dolar. Kemudian ada laman. Jadi di laman ini nanti bakal ngadain giveaway yang diupdate secara berkala setiap harinya. Kemudian berikutnya ada bingo chest. Nah, ini hadiah maksimalnya 10. Bagi Anda pengejar dollar cashnya, ini ada bugnya di 9, sekian dollar. Contoh punya saya ini, saya dapat 8,3 dollar itu cuman dalam waktu 3 hari. Nah, kalau di total maksimal itu cuman sekitar 450 card. Dan saya pastikan Anda tidak akan memenuhi syarat penarikan, yaitu 10 dolar dalam waktu cepat, karena terdapat bug tadi di 9 dolar. Sehingga yang saya sampaikan tadi, bahwa cuman orang yang beruntung aja yang dapat jackpot 10 dolar yang bisa menariknya. Jadi ketika Anda tidak memperoleh 10 dolar di cash 3 dolar sampai 8 dolar, Anda hanya bisa melakukan penarikan jika Anda mendapatkan jackpot. Itu catatan dari saya. Anda bisa memastikannya di sela-sela komen di Play Store Anda. Pasti ada satu orang dari sekian ratus orang yang bakal komen bahwa dia dapat dan bisa ditarik dan memperoleh pembayaran.
tips dari saya bagi Anda yang mengejar CES. Pertama, gunakan mata uang GBP karena perusahaan berbasis di Inggris. Selain itu, karena nilai tukar GBP itu paling tinggi. Juga beberapa foto yang dipost oleh pihak Vickers memperlihatkan bahwa mata uang GBP ini mempunyai nilai jackpot yang lebih tinggi. Kemudian Anda bisa mencoba menggunakan VPN Inggris. Anda bisa tetap bermain jika masih mendapatkan dolar. Nah, yang terakhir ini adalah cara untuk mereset gamenya. Baik, saya akan tunjukkan caranya. Cara yang pertama, Anda bisa masuk ke menu setelan, kemudian Anda cari manajemen aplikasinya Anda. Setelah itu cari Scarday, kemudian Anda bisa masuk ke bagian penyimpanan dan memori, kemudian hapus datanya. Cara yang kedua, langsung dari aplikasinya Anda tinggal masuk di bagian menu di bagian pojok kiri atas. Anda masuk ke bagian setting. Anda bisa tekan Add Contents atau Facebook Link. Jadi Anda tinggal klik itu, kemudian akan langsung reset. Saya lebih merekomendasikan cara yang kedua karena lebih mudah. Selanjutnya dari Bingo Chess. Nah, beberapa waktu ini fitur ini sering ngebug. Jadi yang harusnya setiap hari itu terbuka satu chess, di app saya itu setiap hari resetnya langsung 9 chess. Jadi saya bisa klaim fitur ini setiap hari. Oke, ini adalah bukti saya mendapatkan jackpot $10 dan juga cara penarikannya. Nah, di sini saya langsung diarahkan untuk menarik penghasilan saya. Ini saya dapat $16.2. Saya hanya perlu tekan tombol cash out, kemudian memasukkan email PayPal saya. Dan melakukan share setelah selesai. Jadi untuk pembayaran cash out ini memerlukan 3 hari kerja. Oke, saya akan coba share ke beberapa aplikasi saya. Nah, oke, prosesnya sudah selesai. Oke guys, perkiraan perolehan harian dari 150 card itu antara 20.000 sampai 150.000 koin. Di sini saya coba habiskan 50 card pertama saya. Nah, ini saya dapat sekitar 62.000. Kita coba ambil harian sekitar 50.000 koin saja. Nah, mari kita coba hitung kebutuhan redeemnya itu 5 juta koin. Nah, pendapatan harian kita sekitar 50.000 koin. Jadi estimasi kita bisa redeem itu sekitar 4 bulan. Jadi
saya ingin masukin di 25 hari kerja saja. Jadi estimasi kita bisa menarik $5 itu sekitar 4 bulan. Nah, kalau Anda bisa dapat lebih banyak, maka akan lebih cepat. Kemudian cara untuk meningkatkan pendapatan koin harian. Yang pertama, Anda bisa menangkap dan memecahkan celengan babi. Yang kedua, Anda bisa memanfaatkan fitur Invite Friend. Nah, untuk per satu, untuk satu kode undangan, Anda akan mendapatkan 100.000 koin. Jadi di sini perkiraan Anda memerlukan 50 teman pengguna akun Facebook untuk bisa melakukan penarikan. Oke, ini saya sudah dapat 5 juta koin. Saya akan tukarkan ke $5. Kemudian saya coba tarik. Nah, untuk pembayarannya di sini jadi dijelaskan dalam waktu 7 hari kerja. Ini pembayarannya sudah masuk dalam waktu 2 hari kerja saja. Jadi buat yang punya teman banyak di Facebook, ini sangat direkomendasikan untuk mempercepat proses penarikan. Ataupun rekan-rekan yang sudah menggeluti bidang ini sebelumnya, yang sudah punya banyak akun Facebook, mungkin bisa memanfaatkannya. Namun saya harus sampaikan, bisa jadi tidak semudah itu untuk 50 pengguna bisa melakukan penarikan. Karena saya sendiri pun mengalami bug di angka 4 juta sekian. Jadi kode invitation yang teman saya coba masukkan itu masuk di akun mereka, cuman tidak bisa masuk di akun saya setelah menyentuh angka 4 juta. Nah, akun saya ini juga mengalami bug. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, setiap kali mengusap chart ini saya hanya mendapatkan 100 koin untuk keseluruhannya. Telah mendapatkan jackpot $16 tadi. Nah, di sini juga saya kebetulan dapat dolar lagi setelah mungkin bermain sekitar 7.000 card. Jadi buat teman-teman yang dapat 9, sekian dolar, mungkin akan bisa dapat dolar lagi, tapi setelah sekian puluh ribu card